adalah hasil ganti ambient tadi malam. Ada Barcelona yang menang 5-0 atas Royal Antwerp. Gol Barcelona diciptakan oleh Joao Felix di menit ke-11 dan menit ke-66. Dilanjutkan oleh Lewandowski di menit ke-19. Dan ada gol bunuh diri dari Batel di menit ke-27. Dan selanjutnya gol terakhir diciptakan oleh Gavi di menit ke-54. Dengan hasil tersebut, maka Barcelona untuk sementara memuncaki klasemen grup H dengan koleksi 3 poin. Dan itu adalah informasi mengenai pertandingan Barcelona versus Royal Antwerp tadi malam. Akankah Barcelona bisa lolos menuju babak 16 besar? Ketikkan jawabanmu di kolom komentar ya sob.